Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di Kota Pati, tepatnya di Desa Sukoharjo, Duku Jekok, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Sekarang saya lagi mau ke kandangnya Pak Yono. Lahan pengaritannya Pak Yono ini ada setengah hektar rumput gajahannya. Ini yang habis dipotong kemarin, ini yang habis dipotong tadi, dan ini yang masih menunggu untuk dipotong. Cukup dengan setengah hektar lahan ditanemin rumput gajahan bisa menghidupi 6 ekor sapi sama 22 kambing. Sapinya Bapak Yono cuma makan rumput gajahan, tapi bisa gemuk-gemuk seperti ini. Nanti kita tanya-tanya sama yang punya. Sementara yang punya ini lagi ngasih makan sapi-sapinya. Live juga. Sapi full rumput gajahan tanpa memakai comburan sedikit pun. Jelas ya. Sapinya gemuk-gemuk. Modal minimal, untung maksimal. Hanya dengan rumput gajahan. Kamu kok mau comburan ya? Boros. Tanpa untung.
Sehari dikasih makan rumput berapa kali nih, Pak? Berarti sehari bisa ngambil rumput sampai 2-3 kali ya, Pak? Untuk 6 sapi ini rumputnya berapa hektar kira-kira, Pak? Penanaman rumputnya ini, Pak? Setengah hektar cukup, Pak. Terus berputar itu. Setengah hektar udah yang satu dipotong, yang satunya udah tumbuh lagi. Ini cuma full pakai ini doang, Pak, enggak pakai yang lain, Pak? Enggak. Rumput-rumput tak. Ya cuma pakai rumput-rumput saja. Ini dengan Bapak Yono, desa Cengkok, desa Sidoharjo, Dukuh Cengkok, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Lihat ini teman-teman, wajib dicontoh ini teman-teman. Ini sapinya gemuk-gemuk meskipun ini belum mandi. Ini berapa minggu belum mandi, Pak, sapinya, Pak? Ini Bapak Yono yang punya sapinya. Ini bosnya sapi. Ini mbahnya. Ini yang ngasih makan, minum, yang ngasih makanan setiap hari-hari. Untuk yang paling besar itu belinya dulu berapa, Pak? 11.500. 10. Ini udah berapa tahun di sini, Pak? Udah berapa bulan, Pak? Setahun besar ngarepku 2 tahun. Oh, ini udah 2 tahun, besok masih besar. 4 bulan lagi itu. 7 bulan lah. Oh iya. 8 bulan. Berarti ini lagi 1 tahun 3 bulan. Iya, 1 tahun. Beli 11.500. Sekarang ditawar berapa ini, Pak? Sekarang ditawar 25 juta, tapi belum dikasihkan, katanya nunggu sampai harga 40 juta. Ini ada 6 ekor sapi. Ini yang 3, ini yang 3, tiganya lagi. Berarti ini sistemnya tumpang usuk. Satu jual, satu beli, satu jual, satu beli. Satu jual, satu beli, satu jual, satu beli. Sistemnya ini sangat bagus, wajib ditiru. Cuma pakai rumput gajahan, no comboran sama sekali. Selain ada sapi di sini, juga Pak Yono pelihara kambing. Kambingnya juga nol comboran, full pakai rumput gajahan. Yuk teman-teman, kita lihat kambing. Ternak kambingnya Pak Yono. Cuma penggemukan sapi sama ternak kambing. Mobilnya ada 3. Nah ini teman-teman, 1, 2, 3. Ini mobilnya Bos Yono. Ini kandang kambingnya. Sistemnya di sini koloni, nggak pakai tali sama sekali, sistem koloni. Dan ini juga makanya full rumput gajahan, no comboran sama sekali. Lihat kambingnya gemuk-gemuk. Ini kebetulan hari ini jam 3 ini waktunya makan. Tapi makanya ini kebetulan ada sisa limbah kedelai. Nah, ini sangatlah banget kalau nggak ada limbah sisa kalau nggak ada limbah sisa perebusan kedelai yang kulitnya ini dipakai buat tempe, cuma makan full rumput gajahan. Nah, ini lihat teman-teman, kambingnya lahap banget makannya, gemuk-gemuk di sini. Nah,
Senengane wong bentuk kudiru lu korban. Katanya di sini yang sudah membeli itu suka kalau kambing yang di koloni gini dagingnya padat, lemaknya sedikit, dagingnya lebih kenyal. Kulino sampai barang aku juga foto barang lo. Iya mbak. Di sini ada 22 kambing kecil besar, sekitar 22. Ini makanya cuma full rumput gajahan, nggak dikasih jamu apa-apa, cuma dikasih ini kalau ada sisa bekas penggodokan kulit kedelai. Ini biaya 0 rupiah karena semuanya nggak ada yang beli. Itu kan limbah, kalau nggak dipakai juga dibuang. Mau, kok enggak tahu ketok ya nak sawah ah. Buat ke tok. Buat nak apa? Itu semua nak kira. Yang buat ini aku mau ni orang.